ini ada paket kredit, DP-nya DP salaman aja. Oh, niat baik. Niat baik. Niat baik. Tanda tangan, baik. Salaman, niat baik. Oke. Okay. Cicilannya cuma di angka 2,3 juta aja, 4 tahun. Murah banget. Ini murah ini. Cicilannya di angka 2,4 juta, 4 tahun. 4 tahun 2,4. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main nih panas-panasan, tapi tetap ada payung jadi adem. Di tempatnya Koteo. Apa kabar? Baik, Komima. Sehat terus ya. Sehat juga semua ya. Buat teman-teman juga. Teman-teman semuanya sehat selalu. Nah, kita akan menyajikan mobil-mobil berkualitas tapi murah nih. Betul, Om. Banyak yang angsuran 2 jutaan. Ya, banyak di bawah 100 jutaan. Banyak. Wah, perlu nonton. Betul. Di awal-awal mungkin gede-gede nih, tapi kesananya sangat partis. Pokoknya segala segmen ada lah ya, Ko ya. Ada, semua lengkap. Oke, alamatnya di mana nih, Ko? Alamatnya ada di Karawaci, Om. Karawaci. Tepatnya ada di Bursa Mobil Serba Oto Palem Semi. Oke. Blok A1 nomor 25 HP 26. Nama showroomnya Trio Motor, teman-teman ketik aja di Google Maps ada. Uh-huh. Dari pintu masuk nih teman-teman tinggal belok kanan aja sampai mentok. Posisi saya di hook. Siap. Pintu masuk 2 ya. 1 sama 2 bisa sama-sama. Siap. Paling pojok. Pokoknya. Paling pojok kanan. Nah, benefitnya apa kok? Mobil-mobil di benefitnya sini. Benefitnya di sini. Ya pasti kita mobil udah pada siap pakai nih, Om. Siap pakai semua ya, bukan semua, semua. Bukan apa adanya, bukan. Betul, bukan apa adanya. Jadi nanti misalkan memang ada mobil yang belum siap, teman-teman tinggal datang ke sini test drive, ngomong apa yang maksudnya enggak enak, kita rapihin. Oh, gitu. Iya, tapi jadi, kalau misalnya memang udah siap ya udah. Ah, kalau sudah siap. Kalau enggak ada berarti udah siap gas. Udah siap gas, gitu. Tinggal isi bensin aja teman-teman. Makanya itulah pentingnya datang langsung ke sini. Betul. Test drive. Biar nggak ada dusta di antara kita. Itu dia. Kalau bisa ngomong bagus mah pasti bagus lah ya. Iya, cuman kan bagusnya saya sama bagusnya teman-teman bisa beda. Nah, gitu kan. Biar lebih valid boleh bawa orang yang ngerti mekanik. Betul, boleh bawa mekanik. Inspektor. Inspektor, test drive sepuasnya, cek sepuasnya. Sepuasnya. Betul. Nah, kalau di kita nih kok nggak ada tawar-tawar di video. Jadi biar teman-teman sendiri aja yang boleh. Tawar ya. Boleh, boleh, boleh. Teman-teman langsung yang tawar. Disimpan nomor handphone saya, nanti mau nego boleh langsung. Silakan. Jadi kita request harga spesial. Betul. Nah, pastinya. Kita langsung ke unit yang pertama. Ini unit buat investasi ya. Bagus, warnanya warna putih. Jazz RS ya, Ko ya? Jazz ini tipe S, Om. Oh, tipe S. Iya. Buat yang enggak begitu suka body kit gitu kan. Yang sukanya polosan aja gitu. Kita punya Honda Jazz tipe S-Matic tahun 2015, Om. Oh, S tapi Matic. S-Matic. Oke. Okay. 2015. Jarang loh. Jarang banget ini. Betul. Jadi kalau misalnya mau di custom lebih mantap tipe S nih. Karena masih botak, masih polos. Masih polos jadi sesuai ini selera. Sesuai betul. Selera. Harganya udah murah. Murah harganya. Ini kilometer 77.000, Om. 77.000. Pajaknya panjang bulan 8. Oke. Tahun 2024. Siap full set ya, teman-teman ya. Di sini kebanyakan full set sih, kunci serep, buku servis lengkap. Semuanya lengkap. Jadi bukan bahan dari lelangan, tenang aja. Oke. Okay. Ini harganya di angka 175 juta. 175. Ya. 2015. Itu harga cash, Om ya? Cash ya. Tentunya cash kalau ya? Misalnya otr kredit, itu pasti lebih murah, teman-teman, dibandingkan harga cashnya. Iya, tapi ya tetap aja nggak ngaruh sih. Pokoknya kalau misalkan otr kredit, teman-teman ya pasti di bawah 175. 175. Nah. Oke. Okay. Ini total DP-nya teman-teman bisa dapat di angka total DP 7 juta, 7 cicilannya juta 4,5 juta 5 tahun. Nah, mantep loh. Dapat Jazz, Jazz GK5. Mesin sama yang tipe RS pun sama. Sama. Mesin HRV pun sama, Om. Sama. Oh, mesin sama ya? Iya, mesin sama. Mobilio. Mobilio beda. Beda. Mobilio kan 118 PS. Ini 120. Oh, siap 120 sama kayak HRV. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Ini ada Avanza. Avanza. Kalau dulu mobilnya 7 juta umat, sekarang udah jadi 2 juta umat, Om. 2 juta karena umat. Karena populasi. Ya kan? Avanza ini tipe E, cuman yang udah upgrade, Om, jadi tipe G. Oke, udah. Velgku udah racing, fog lamp, spion. Spion, ada spoiler juga. Iya. Jadi ini udah tipe E upgrade tipe G. G banget. Udah G banget dah. Udah ada airbag-nya. Betul, udah ada airbag-nya. Karena ini tahun 2014, Om. 14. Jadi udah double airbag. Betul. Oke. Ini kilometer di angka 136.000, teman-teman. Oke. Standar pakai lah. Standar pakai. Di sini semuanya asli apa adanya, asli apa adanya. Kita enggak mau putar-putar, Om. Karena kilometer gampang diputar, tinggal bayar 500.000 putar. Betul. Kondisi enggak bisa. Itu dia. Kondisi nggak bisa dibohongin. Betul. Kalau bisa teman-teman ngelihat pertama itu adalah kondisi. Kondisi dulu. Sebenarnya harga juga nomor 2 sih. Yang tapi kalau di sini murah nih. Nah. Ini harganya, Om, di bawah CP 10 nih. CP 9 aja. 109. 2014. 14. E-matic. E-manual. E-manual. Mm-hmm. Oke. Okay. Untuk yang mau kredit tuh? Untuk yang mau kredit total DP-nya bisa diangkat 2 juta aja. 2 juta. Cicilannya 2.990.000 5 tahun. Mantap. 3 juta. Gas. UMR masuk. Masuk. Buat bawa keluarga. Iyo. Nah ini V
Foxy. Foxy. Mm-hmm. Ini Foxy. Tahun 2019, Om. Yang ada sunroofnya. Yang ada sunroofnya. Sekarang yang kan udah hilang sunroofnya. Iya. 2019. 2019 pemakaian 2020. Oke. Pajaknya panjang bulan 1 tahun depan. Siap. Kilometer 88.000. Oke. Standar pakai. Standar pakai. Mobil mewah kan ini, soalnya. Mobil mewah dan nyaman. Nyaman. Pastinya terus sering ngajak keliling. Irit ya. Irit juga. 2000 cc. Betul. Untuk cashnya berapa kok? Harga cashnya ini, Om, di angka 368 juta aja. Ah. Di bawah pasaran. Iya. Saya tahu masih banyak yang jual 400 juta. Itu dia. 2019 ya. 2019. Kondisi. Kondisi istimewa ini. Istimewa. Ini saya dapat nggak saya apa-apain, Om? Oh gitu. Iya. Paling poles ya. Ya paling standar lah. Poles, ya. Poles mah. Oke oke oke. Ya ini nih. Antik. Antik. Untuk pagatan kredit. Total DP-nya teman-teman bisa dapat yang ke 15 juta aja. Uh-huh. Cicilannya 9,1 juta 5 tahun. 5 tahun. Itu yeah. DP minim. DP kalau minim. Kalau mau ngejar angsuran ringan maunya umpamanya kok saya mau cicilan 5 jutaan aja deh. Bisa, bisa ya? Kita hitungin. Nanti bisa dihitungin. Pokoknya yeah. Jangan perpatokan oh itu ini enggak. Enggak baku teman-teman. Enggak baku. Jadi bisa custom. Fleksibel kok teman-teman. Sangat fleksibel aja. Ya, gitu. Dan paketan kredit bukan teman-teman harus beli kredit enggak. Beli cash. Wah, itu lebih enak. Iya. Jadi cepet muternya. Betul. Oke, kita lanjut ada VRZ nih kok. Ini VRZ, Om. Uh-huh. Yang 2018 yang 4x4. Oh, ini 4x4. Iya, bukan 4x2. Oke. Okay. Jadi buat bos-bos tambang gaskan nih. Iya kan? Ini antik ini, antik. Iya. Oke. Okay. 4x4 tetra drive. Heeh, tetra tahun 2018. Ini kilometernya di angka 112.000. 112. Oke okay lah untuk sekelas mobil diesel. Dan yang pastinya kita asli Xiaomi yang tadi asli ya. Saya bilang ya. Enggak mau lah, maksudnya kita mau puter ke kilometer 60.000 masih layak-layak aja, cuman saya enggak mau ngebohongin teman-teman lah. Itu dia. Kita jualan jujur. Enggak cuma jual mobil, Om. Jual nama juga kan. Betul. Kalau jual sekedar ini orang mungkin enggak mau balik lagi. Betul. Apalagi kan manjang. Rekomendasi itu yang paling penting. Betul, Om. Oke. Ini harga cashnya ada di angka 450 juta, Om. 4x4. 450. 450. Pajaknya mahal enggak kok? Pajaknya ini kena 7 juta. 7 juta ya? Ya. Masih oke okay lah. Masih oke. Okay. Masih oke okay lah. 4 kali 4 ya. Uh-uh. Siap untuk paketan kreditnya ini total DP di angka 70 juta. Uh-huh. Cicilannya di angka 9,9 juta 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dapat VRZ 4 kali 4 ini langka loh. Nah, ini Innova nih. Kemarin kita ada Innova berapa tuh yang waktu kita kesini ya? Iya, ada Dobi udah pada laku, Om. Udah lama itu. Nah, ada lagi. Yang ini Innova tipe V diesel, Om. Oh, siap. V diesel Matic tahun 2019. Ini udah nggak keluar. Udah nggak keluar yang V diesel udah nggak keluar. Belum. Yang G kan masih ada tuh. G masih ada. Tapi yang ini udah nggak. Captain seat. Udah kita pastiin. Udah ada meja makannya, uh-huh. Ya kan? Udah ada ambient light-nya juga. Uh-huh. Ada TV-nya juga di tengah tuh. Oke. Okay. Console box. Siap. Ini kilometernya di angka 81.000. 81.000. Untuk harga cashnya ada di angka 368 juta. Masih 300-an. Iya, top. Total DP-nya bagi teman-teman yang mau kredit di angka total DP 20 juta, cicilannya 8.950 5 tahun. 5 tahun. Iya. Lagi-lagi itu DP minim. Naikin DP-nya minim. Biar angsuran pasti lebih murah jauh. Pajak paling ini 6 7 jutaan ya, 6 jutaan iya, ya. Betul. Om, segituan. 6 7 lah. 6 7-an lah ya. Nah, ini yang RS bener nih. Yes RS kita yes, terakhir RS. Nih, Om. Siap GK5 tapi udah facelift minor ya, facelift. Yeah. Untuk lampunya udah LED. Oke. Okay. Ini tahun 2018, Om. 2018. Kilometer 42.000. Oke. Okay. Antik. Antik. Ini mutiara putih mutiara ya. Betul, white orchid pearl. Bener tuh. Putih mutiara kerlop, ini. Kerlop. Ini kilometernya kan 42.000 tadi. 42.000 antik. Harga cashnya, Om, uh-huh. Diangkat 230 juta. 230. Iya. Tahun 2018. Nego aja, teman-teman. Bisa dinego aja. Nego aja. Untuk paket kredit? Paket kreditnya, teman-teman, total DP diangkat 30 juta. Hmm? Cicilannya 5,2 juta, 5 tahun. Nah, dapat Honda Jazz. Yes. RS. Pajak paling 4 jutaan ya. 4 jutaan, Om. 4 jutaan. Hmm. Ini ada Yaris nih. Yaris. Ini Joker. Tipe Hackers. Oh, Hackers ya? Iya. Bukan Joker, terus juga Lele. Iya, ini Lele tapi Hackers. Tapi Hackers. Tipe tertingginya. Iya, kalau sekarang Matic. Yaris Cross. Betul. Ini Matic, Om. Matic? Tahun 2017. Oke. Okay. Kilometernya di angka 92.000. 92.000. Untuk harga cashnya, ini di angka 183 juta nah, ya. Ini udah murah. Iya. Ini lebih murah daripada itu ya? Jauh, Om. Padahal head kelasnya sama. Betul, kelasnya sama. Tahun misalkan yang sama, jauh lebih murah. Yaris harga ya. Barunya pun mirip loh. Mirip, padahal. Padahal ya? Iya. Ya, pilihan. Pilihan. Kembali lagi ke teman-teman kan, mau pilih yang mana. Oke, untuk
paket DP kreditnya. Kalau paket kreditnya ini untuk bagi teman-teman yang udah pernah ambil cicilan mobil sebelumnya dan lancar. Ini ada paket kredit DP-nya DP salaman aja. Oh, niat baik. Niat baik. Niat baik. Tanda tangan salaman niat baik. Oke. Asalkan tadi syaratnya udah pernah ambil kredit nominal besar kali ya. Nominal 30 juta ke atas. 30 juta ke atas. Yang penting lancar gitu ya. Yang penting lancar. Bisa. DP-nya salaman, tanpa DP alias ya teman-teman ya. Angsurannya 4,8 juta 5 tahun. Itu dia, 4,8. Cicilannya lebih murah daripada yang ono. Ya, harganya beda. Lanjut. Yang ini ya. Ini baru banget dapat ya, Om. Wah, ini nih, kelihatan ya teman-teman ya, baru dapat. Jadi dapet. Lampunya masih kuning nih. Masih kuning, wajar pemakaian. Pemakaian. Ini tahun 2010, Livina. XR Matic. Oh, XR nih. Iya, tipe XR 2 baris teman-teman ya. Oke. Ini kilometernya 70.000. Record asli. Mantap. Tangan pertama dari baru. Cuma ini karena kejemur aja nih. Kejemur. Kita tes pakai alat yang ketebalan cat, itu full masih ori. Masih full ori? Masih full ori ini. Justru kalau yang ininya putih, itu malah... Nah. Ya mungkin pernah diservis atau ganti. Iya. Cuma nanti pun teman-teman kalau nanti foto, nanti teman-teman minta aja foto ke saya, pasti udah jadi bagus. Iya, ntar gampang sih. Ini karena sih baru banget dapet tadi pagi. Oke. Ini harganya teman-teman cukup di angka 79 juta aja. 79 juta, cash? Cash, kilometer 70.000 ya teman-teman ya. Mantap. Antik. Antik banget. Mungkin hampir nggak ada lah. Tahun 2010. 2010. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru, full set, kunci serep, buku servis, nota-nota servis masih lengkap semua. Oke, siap. Untuk paket kreditnya total DP 10 juta aja teman-teman. 10. Cicilannya cuma di angka 2,3 juta aja 4 tahun. Nah, murah banget. Ini murah ini. Gas nih, teman-teman. Gas. Matic buat mobil pertama cocok. 1.500 mesinnya ya. Sama kayak Livina yang ini kan? Betul, yang sama, MPV sama ya. Sama ya. Wah, enak, kencang. Ini Kia Picanto. Kia Picanto. Ini yang tipe SE manual Om 1,2. Tahun 2013. 2013 manual. Yo, manual. Kilometer di angka 88.000. Oke. Okay. Untuk harga cashnya ini ada di angka 78 juta. 78 juta. Iya. Ya banyak nih yang di atas 100 nih. Iya. Untuk paket kredit, paket kreditnya ini total DP 10 juta teman-teman. Cicilannya di angka 2.350 4 tahun. Nah, mirip-mirip. Mirip-mirip. Ini pajaknya murah, paling 2 jutaan ya. Betul. Kemarin 1,8 kalau enggak salah. Oh, 1,8. Iya, udah di bawah 2 juta. Mantap. Udah kayak motor pajaknya. Iya. Ini Yaris. Yaris. Oke. Okay. Ini yang tipe S Limited Yaris Sportiform. Oke, okay. Yang full black ya dalamnya? Iya. Ada motif-motif. Ada motif red-nya lah sedikit. Siap. Untuk tahunnya 2013, kilometer di atas 170.000. 170.000. Ya, standar pakai. Standar pakai untuk 10 tahun, setahunnya jadi 17.000. 17.000 itu iya. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Kita 25.000 itu setahun. Ini tuh harga cashnya Om di angka 125. 125. Iya. Nah, ini S Limited ya, teman-teman. S Limited tipe ya, paling tinggi. Betul. Untuk paket kreditnya ya, sama dengan niat baik juga ini bisa Om. Oh, bisa. Bisa okay. Dengan niat baik, dengan salaman, terus cangkir kopi juga bisa. Ya. Nanti cicilannya nego-nego. Iya, cicilannya di angka 3.350 5 tahun. 5 tahun. Artinya kalau DP 0 aja bisa, teman-teman kalau mau ngasih 10, 20, 30 pasti lebih murah. Bisa banget. Bisa banget. Ntar approval-nya lebih gampang. Lebih tinggi, lebih cepat. Betul. Pajaknya udah murah ini. Murah. Cuma 2 jutaan sekian. 2 jutaan. Nah, ini nih Ignis. Ignis GL. Ignis GL, Om. Tapi yang udah model baru ya? Betul, yang udah facelift. Udah facelift. Oke. Okay. Ignis GL Matic 2020, teman-teman. Oke. Okay. Ini kilometer 100.000. 100.000, 2.000. Saking suka pakai dia, nyaman. Enak, emang nyaman emang. Iya. Irit. Nah, irit. Benar. Sampai pusing iritnya. Iya. Ini harganya di angka 135 juta. 135. Iya. 2020 ya? 2020. Oke loh. Kelasnya kan dia kan city car kayak Brio RS. Tapi harganya jauh di bawah Brio RS. Harganya secondnya jauh di bawah Brio RS. Iya. Tapi kenyamanan boleh diadu. Boleh. Boleh. Irit-iritan boleh. Irit-iritan boleh. Suzuki. Ini untuk paket kreditnya, total DP-nya 15 juta, cicilannya 3,3 juta 5 tahun. Nah, Ignis, mobil sehari-hari warawiri. Siap. Jazz. Jazz lagi. Jazz ganteng yang tipe GR8, tipe GR8 RS. Ya, RS yang Matic. RS. 2013. Dan di sini Jazz rata-rata warnanya putih nih. Kebetulan karena warna putih itu warna paling laku Om. Betul. Saat ini. Lagi paling tinggi-tingginya harganya kan, karena permintaan banyak. Apalagi di mobil-mobil kecil ya. Betul. Jadi kelihatannya tuh bagus gitu. Apalagi betul. Di modif peleknya diputihin, wah itu cakep tuh. Cakep, cakep. Cakep. Ini RS Matic 2013, untuk harga cashnya di angka 155 juta. Nah, 155, RS Matic. 2013. 13. Kilometernya di angka 93.000. Itu dia.
Paket kreditnya berapa? Paket kreditnya total DP cukup di angka 7 juta, teman-teman. Cicilannya 3.990 5 tahun. Nah, 3 jutaan aja. Di bawah 4 juta. Kalau nggak salah dia Matic-nya pakai AT ya? Masih AT ya? Om. Jadi masih ngegas, masih mantep. Masih ngegeng-geng gitu. Iya. Ngegeber-geber masih mantep. Nah, ini CRV kura-kura orang sering bilang nih, Kak. Iya, atau CRV kodok. Kodok. Iya, kodok besi. Kodok besi. Tapi ini menarik loh, harganya tuh murah. Nyaman dia, nyaman. Betul, tenaga badak. Tenaga oke, terus perawatannya gampang. Ya gampang lah. Gampang. Untuk mobil Jepang, Om. Gampang. Jepang. Siap. Mepet-mepet sama aja harganya nih. CRV 24 Matic 2010. 2010. Iya, yang 2,4 ya, teman-teman ya. Yang tipe paling tinggi yang udah ya, electrical seat. Betul, ya. Sudah electrical seat. Full kulit joknya. Full kulit, kilometer di angka 112.000. 112.000. Untuk harga cashnya di angka 135 juta. Nah, mantap ya. Lebih murah ini daripada ini. Daripada itu. Murah ini. Kelasnya beda loh. Kelasnya beda. Ini kelas mobil mewah. Mantap loh. 2.400, 130? 135 juta. 5 juta. Masih iya, nego. Masih mobil siap nego. Pakai, siap gas ya. Siap bukan gas. Mobil apa adanya, bukan. Betul. Untuk total DP-nya nih di angka 1 juta aja, teman-teman. 1 juta. Niat baik ini mah. Niat baik juga. Cicilannya 3.821 5 tahun. 5 tahun. Pajak udah murah paling 3 jutaan ya, Kak ya? 3 jutaan, betul. Nah, ini spin nih. Nih. Mirip-mirip R3 nih. Iya, betul. Kelas R3, kelasnya Livina Avanza. Cuman dia punya AC yang di masing-masing kepala tuh ya. Betul. Kayak bus. Cuman build quality-nya juga kan build quality Amerika nih, nah. Tebal nih. Ya kan? Jadi ya Chevrolet Spin yang 1,5 LTZ Matic 2013. Oke, bensin. Tipe paling tinggi. Iya. Bensin. Bensin tipe paling tinggi. Siap. Kilometer ini di angka 93.000. Oke. Untuk harga cashnya di angka 95 juta. 95 juta. Tadi mau cepet. Menarik banget ya. 2000 berapa tadi kok? 2013. 13 ya. Iya. Untuk kredit, paket kreditnya teman-teman di total DP 15 juta. Cicilannya di angka 2,4 juta 4 tahun. 4 tahun 2,4. 2,4 dapat 4 tahun. Mobil ini nyaman loh. Betul, nyaman. Nyaman, suspensinya dibandingin LMPV lain boleh coba. Boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan. Nissan March. Nissan March ini tahun 2013, Om. Oke. Yang tipe 1.2L Matic. Nah, ini tipe iritnya nih. Iya. Kilometernya di angka 91.000. Oke, antik, antik. Cukup antik. Cashnya berapa? Untuk harga cashnya di angka 89 juta. 89 juta. Untuk siap. Paket kreditnya, total DP-nya ini bisa di angka 5 juta. 5 juta. Cicilannya di angka 2,8 juta 4 tahun. 4 tahun aja. 2 jutaan aja. Tentunya menarik. Dengan total DP naik, angsurannya turun. Turun jauh. Jadi bukan patokan ya lagi-lagi. Betul. Ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan paksakan buat DP terkecil, jangan. Betul. Kalau menurut kita. Betul, betul. Saran kita. Setuju, setuju. Saya juga begitu. Nah, ini ada Etios. Etios Falco. Falco. Sebetulnya ini mobil pakaian Om, cuma kalau misalnya ada yang minat teman-teman ya kita jual. Pakai ini kok. Adik saya yang pakai ini. Oh, iya, luar biasa nih. Bos showroom memakainya ini. Jadi teman-teman kita cari irit-irit aja soal Om bensinnya. Gak perlu gengsi. Iya. Yang penting sesuai dengan kantong. Betul. Oke. Okay. Etios Falco ini tipe yang G manual. Tahun 2016. 2016. Kilometernya di angka 60.000. Oke, antik loh. 60.000. Masih antik. Makanya mobil kita juga pakai. Untuk harga cashnya ini di angka 105, teman-teman. Nah, 105 juta 2016 ya. 2016. Oke, okay. Cash masih nego. Coba dibanding-bandingin sama Brio gitu kan. Ah, makin silakan. Brio atau saudaranya tuh. Iya. Nah, ini lebih tetek gini. Iya. Ini lebih lebar tetek. Dia. Betul. Untuk paket kreditnya teman-teman total DP di angka 10 juta, cicilannya di angka 2,7 juta 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke, menarik. 2 jutaan juga pajak yang murah. Avanza. Avanza lagi. Nah, ini tipe yang paling larisnya, tipe G asli. Ah, tadi kan tipe E upgrade G. Upgrade G. Nah, ini tipe G asli. Sesungguhnya. G sesungguhnya. G manual 2013, Om. Oke. Tapi udah airbag, udah. 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 Kilometernya 140.000. Oke. Untuk harga cashnya ini di angka 119 juta. Nah, murah-murah. Total DP-nya 5 juta aja. 5 juta. Cicilannya 3,2 juta 5 tahun. 5 tahun. Pajak 2 juta, 3 jutaan lah ya. 2,7. Iya, udah murah kok. Siap. Nah, ini nih tadi ada yang lihat-lihat nih. Lagi nego-negoan ya. Iya. Cepet-cepetan aja cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan aja, betul. Masih ada mungkin orangnya ya. Masih nungguin. Masih nungguin. Ini Toyota Calya, tipe G-Matic, Om. G-Matic. Tahun 2018. Nah, kilometer yang 45.000. Antik banget. Antik untuk ukuran kali ya. Karena kan yang kita tahu kan mobil ini kan banyak buat pakai Grab, betul. Go-car, buat yang usaha. Otomatis kilometer udah pada tinggi. Nah, itu dia. Kalau ini 45.000 seperti yang tadi saya bilang di awal, asli kilometer. Asli ya. Buku servis ada.
untuk fasilitasinya adalah. Nah, gitu. Lihat aja kondisinya. Sesuai nggak dengan kilometer? Nah, betul. Itu. Untuk harga cashnya ini di angka 120 juta. Nah, ini murah. 2018 ya? 18. Murah. Murah. Untuk 100, kilometer segini ya. 120 pasaran 2016-2017 tuh? Iya, betul. Ini apalagi dapat kilometer antik. Betul. Total DP-nya teman-teman cukup bayar di angka 10 juta. Oke. Okay. Cicilannya 2.995 tahun. Di bawah 3 juta. Nah, ini nih. Menarik ya, teman-teman. Lokasinya di bursa, tapi harganya bersaing. Kita ngambil untung nggak banyak-banyak, yang penting lancar. Yang penting muter ya. Muter, cepat. Kita setuju kok. Nih, teman-teman, buat anak muda, mobil-mobil awal, pertama, oke nih. Si Ijo Ganteng. Ijo Ganteng. Mazda 2 tipe Airmatic 2012. 2012. Iya. Warna ijo kayak gini hanya ada di Mazda. Betul. Ini. Warna ikonnya dia. Ikonik ya. Iya. Siap. Ini kilometernya di angka 142. 142, oke. Okay. Untuk harga cashnya di angka 109, Om. Nah. 109 juta. Matic lo R. Untuk Matic. Paket kredit? Paket kreditnya total DP-nya di angka 18 juta. Siap. Cicilannya 2,6 juta 5 tahun. Itu dia. Banyak 2 jutaan ini. Banyak 2 jutaan. Kalau teman-teman mau 1 jutaan juga paling nambahnya tuh nggak begitu banyak. Betul. Karena kan yang DP minim aja cuman 2 jutaan. Betul. Nambahin dikit bisa ngejar 1 jutaan. Coba diobrolin, dikonsultasikan. Bisa, bisa. Mobilio. Ini Brio. Oh, siap, sorry. Mobilio terkutuk. Mukanya sama. Tergutuk jadi kecil ya. Iya, Mobilio. Mobilio jadi ke bawah. Brio. Brio. Brio RS Matic tahun 2021. Ya padahal saya ngesut tadi. 2021. Iya. Oke. Okay. Kilometernya di angka 18.000. Oh, siap. Masih rendah. Untuk harga cash-nya ini di angka 183 juta. Nah, itu dia udah lumayan loh turunnya. Lumayan. Barunya sekarang 200 kan? Hampir 250. Betul, betul. Nah, sekarang. Untuk paket kredit. Kreditnya ini dengan niat baik juga sama Om. Oke. Okay. Tanpa DP. Cicilannya di angka 4,9 juta 5 tahun. Oke, 4,95 tahun. RS 2021 ya? 2021. Wah, oke loh. Menarik. Nah, ini baru nih, Mobilio nih. Mobilio sesungguhnya kalau ini. Mobilio sesungguhnya. Kita harus ngeliat gini dulu tuh. Wow, ya Mobilio. Lebih panjang. Lebih panjang. Ini Mobilio tipe E-Matic 2020, Om. 2020. Generasi terakhir ya. Lampu depannya udah proyektor nih. Oh, iya. Velgnya udah kayak velg tipe RS. Tuton. Siap. Ini keluaran terakhir ya. Betul. Last ya. Edition. Last edition. Udah nggak keluar lagi deh teman-teman. Kilometernya di angka 41.000. Oke, antik no. Masih cukup antik juga. Huh? Untuk harga cashnya di angka 175 teman-teman. Itu dia. Mobilio ini harganya menarik. Padahal dia tuh punya kenyamanan yang oke. Okay. Oke. Okay. Tenaga terbesar di kelasnya. Betul. Itu. Betul. Sampai saat ini belum ada kayaknya. Belum. Yang segede ini tenaganya. Betul. Untuk paket kreditnya teman-teman total DP cukup di angka 10 juta. Oke. Okay. Cicilannya di angka 4,3 juta 5 tahun. 5 tahun. Pajaknya 3 jutaan. 3 4. Jutaan, betul. Hampir mau 4. Hampir mau 4. Iya. Nah. Ini model baru lagi. Cuman yang tipe RS ini, Om. Nah, ini yang RS. Ya, Mobilio RS Matic 2017. 2017. Ya, kita punya dua nih, warna silver sama warna hitam. Oke, okay. Sama-sama RS ya, kok? Sama-sama RS dua-duanya. Sama-sama RS. Tahunnya juga sama. Oke. Okay. Woi, terbang. Waduh. Jadi kipas ini, Om. Woi, coy. Ayo kita cek kok. Gimana? Oh, gua bisa pakai. Oh, masih bisa. Masih bisa. Sorry teman-teman, jadi kipas. Jadi kipas. Ini anginnya kenceng banget ya. Iya. Udah panas, angin kenceng. Mungkin anginnya ingin membeli mobil ini, Om. Ah, tanda-tanda ini kok. Ini kilometernya di angka... Sebentar, saya lupa yang ini. Kilometernya di angka 72.000, teman-teman. Oke. Antik lah, standar pakai lah. Standar pakai, 2017 tipe RS. 2017 RS. Untuk harga cashnya ini di angka 165 juta. 165? Iya. RS Matic? RS Matic. 2017. Facelift. Mantep loh. Murah. Aduh. Dicek aja kondisinya teman-teman. Itu dia. Kalau nggak percaya boleh dicek. Ngecek sih wajib sih harus. Wajib. Karena banyak yang curiga juga, Om. Kok katanya kok murah banget dibandingin yang lain. Mobil siapa pakai? Kan? Mobil siapa pakai? Iya. Kemarin saya bertransaksi sama orang kayak gitu. Dia nggak percaya gitu. Kok murah banget gitu dibandingkan showroom yang lain ya? Iya, kalau Bajongan sih beda lah ya. Beda. Kondisi mobilnya pun apadanya. Beda. Apadanya. Yeah. Ini siap pakai, siap gas, nggak perlu ke bengkel lagi, teman-teman. Betul. Untuk paket kreditnya total DP di angka 8 juta. Oke. Okay. Cicilannya 4,3 juta 5 tahun. Nah. Menarik. Pajaknya 3 jutaan lah. 3 jutaan juga. Nah, ini Om, lagi. Tadi. Tahunnya sama 2017. Matis. Betul. Warnanya hitam. Tinggal pilih nih, silver sama tinggal hitam. Tinggal pilih. Cuma bedanya kalau ini kilometernya di angka 114.000. Oke. Okay. Nah, tadi kan 72.000. Nah.
Nah, untuk harganya sama, sama-sama 165 juta. Tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana. Aja. Paket kreditnya kondisinya pun juga sama. Paket kredit pun sama. Oke. Kita lanjut ke Sirion. Sirion. Sirion purple. Iya sih. Iya, ini deep purple. Ini warnanya antik sih. Antik. Antik. Warna ungu. Ungu. Ungu tua ya kan? Siap. Elegan lah, elegan lah. Elegan. Sirion yang tipe 1.3 D Matic 2019. Oke. Ini tipe D ya? Tipe D. Oke, tipe D-nya aja udah full. Udah full. Bahkan udah kilas juga, Om. Oh, udah kilas juga? Udah kilas juga. Mantap. Udah ininya udah LED. Iya, AC pun udah digital. Ininya DRL-nya. Iya. Yeah. Nah, ini menarik. Ini untuk kilometer masih di angka 24.000. Oke. Okay. Ah, antik juga. 24.000 antik banget ini. Untuk harga cash-nya di angka 155 juta. 150 juta. 155 juta. Masih nego. Masih nego. Oke. Okay. Untuk paket kreditnya total DP-nya di angka 10 juta. Oke. Okay. Cicilannya udah di angka 3.995 tahun. Alternatif juga teman-teman Brio RS, Sirion. Betul. Nah, itu tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Ini NAV. Navi. Navi. NAV1. Oke. Okay. Ini ternyata bangku tengahnya bisa diputer ya? Bisa diputar-putar, Om. Oke, jadi bisa buat rapat. Betul, bisa buat rapat di dalam mobil ya kan? Udah gitu pintu slidingnya juga kiri kanan. Kiri kanan. Iya. Oke. Okay. Mobil mewah, lebih mewah pada Honda Freed. Betul. Tapi harganya lebih murah pada Honda Freed. Oh gitu. Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Harga... Jadi kalau dibandingkan dengan Freed PSD nih, ini teman-teman bisa dapat harganya di angka 148. Oh iya. Mobil mewah, teman-teman. Ukuran lebih besar. Lebih kayaknya ya. Memang lebih besar. Lebih besar ya. Memang lebih besar ini. Nah, ini bisa jadi alternatif. Betul. Dan mereknya bukan merek macam-macam ini, Toyota. Betul, Toyota. Merek Jepang. Siap. Toyota NAV1 2013 tipe G-Matic. Oke. Okay. Ini kilometernya 200.000. 200.000. Setahun berarti 20.000 jalannya. Oke. Okay. Standar pakai. Standar pakai. Record Toyota. Masih nyaman pokoknya. Yang lain juga langsung tadi. Masih cakep banget. Masih mantep dah semuanya. Ini CBU ya, masih ya. CBU, betul. Nah, itu, fiturnya udah lebih mantap. Betul. Untuk paket kreditnya teman-teman bisa dapat di angka total DP 10 juta aja. Oke. Cicilannya di angka 3.755 tahun. Mantap, 3 jutaan. Siap, udah semua ya, Kok ya? Udah semua, Om. Kita geser ke mana nih yang rada adem. Oke, udah semua teman-teman. Ini menarik kok. Harganya relatif murah lah dengan cukup kondisi murah yang ditawarkan ya. Betul. Lagi-lagi ya, kondisi mobil siap pakai, siap jalan, Bebas tabrak, bebas banjir. Tentunya kilometer asli, surat-surat abisah dan lengkap. Pasti, Om. Teman-teman silakan nilai sendiri. Betul. Kalau sekiranya masih mahal, ya mungkin bukan bukan ininya teman-teman. Iya. Oh ya, mau nambahin, Om. Oh ya, boleh. Tadi untuk teman-teman yang masih kita tanpa DP ya, mobilnya. Teman-teman cukup datang aja, cek unit. Kalau misalkan sandi cocok, sandi jadi 1 juta. Oke. Okay. Nanti kalau misalkan sudah di SCC sama leasing, kita kembaliin 1 jutanya. Oke. Okay. Jadi hanya buat keep unit aja. Buat keep unit aja. Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau misalkan teman-teman di sini udah DP, ternyata misalkan ditolak leasing, atau misalkan diminta untuk naik DP, total DP-nya. Iya. Yeah. Yang otomatis angsuran pun turun kalau total DP-nya. Ya. Tapi teman-teman naik, misalkan nggak menyanggupinya, kita akan balikin. Oke. Saat itu juga. Jadi siap. Kita nggak bakal nahan-nahan tanda jadinya teman-teman, kita nggak bakal nahan-nahan DP-nya teman-teman gitu kan. Kita coba alihin ke unit yang lain. Nggak. Misalkan teman-teman emang nggak mau, maksudnya nggak menyanggupinya ya, untuk naik total DP ya kita kembaliin. Oke. Okay. Langsung saat itu juga. Siap. Jadi itu. Dan DP dan angsurannya itu yang disebutkan tadi untuk wilayah? Wilayah Tangerang, Jakarta, dan wilayah maksudnya luar daerah pun, maksudnya kayak misalkan daerah Jawa, Kalimantan. Teman-teman konsultasi aja nggak apa-apa ke saya. Kredit bisa ya? Kredit bisa. Nah, itu. Telepon atau WA disimpan aja nomor handphone saya. Boleh disebutin kok. 0813-111-77-097. Siap. Nanti siapa tahu nanti teman-teman maksudnya ada mobil yang pas lagi kebetulan saya masuk. Nanti teman-teman tanya aja boleh. Bisa tuker tambah. Bisa tuker tambah. Bisa beli cash. Betul. Cash, kredit. Kredit apa mobil aja. Mobil baru pun bisa ya teman-teman ya. Mobil baru juga bisa. Betul. Teman-teman mau jual mobil lamanya, udah gitu beli mobil baru. Okay. Toyota, Honda, kita bisa. Oke. Okay. Kita urusin semuanya langsung. One stop solution ini. Betul. Gini itu aja. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media dari Trio Motor. Total untuk sosial medianya di Instagram saya, teman-teman bisa cek di @mobilbekas. Okay. TGR. Nah, itu dia. Itu like, update, share, dan subscribe. Update tercepatnya sih. Makasih kak. Thank you banyak Om Imam. Sehat selalu. Teman-teman sehat selalu juga. Mudah-mudahan teman-teman ada berjodoh dengan salah satu mobil di tempat saya. Amin.